Baik. So tidak ada orang boleh betulkan pemerintah melainkan ulama yang boleh membetulkan pemerintah. Ini sepanjang zaman yang boleh membetulkan pemimpin tauhid ialah para nabi. Lepas tak ada nabi, nabi peturunkan jawatan ini kepada para ulama sebagai waris. Sebab itu kita lihat sepanjang zaman, kalau saudara baca sejarah ulama, sebagaimana disebut oleh Dr. Abdul Aziz Badri yang berkait dengan al-ulama wal hukam, kita dapati senantiasa berlaku kontradik, tanakut, pertentangan antara ulama dengan pemerintah. Ya, bukan sengaja ulama nak jadi pembangkang, bukan. Tetapi ulama sifatnya beri nasihat. Dan tidak ada yang berani beri nasihat pada pemimpin melainkan ulama, sebab dia takut Allah. Akhirnya kita lihat pelbagai bentuk nasihat-nasihat pada ulama kepada para pemimpin. Mereka bercakap benar sehingga Allah benarkan mereka, walau mereka tahu khalifah akan kata bohong. Walaupun mereka tahu rakyat-rakyat akan kata bohong, tapi apa yang mereka nak, Allah Ta'ala kata benar. Ada seorang khalifah di Andalusia, dia buat istana, kubah dia dari emas dan daripada perak. Istana dia ni nak tunjuk mewah, kaya, maka dia buat kubah daripada emas, daripada perak. Maka mufti ketika itu, ulama ketika itu, cukup marah bila dia mengetahui khalifah buat macam tu. Lalu dia mengambil kesempatan hari Jumaat, ketika mana khalifah tu ada dalam solat Jumaat. Masa ada ni, masa ada. Dia bukan gunakan masa hari tak ada. Masa ada, lalu dia mula bercakap tentang umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, tentang pelanggaran hukum. Ya, intro dia. Sehinggalah dia terus pergi pada khalifah tu. Dia terus sebut nama khalifah dalam khutbah. Kita sebut juga nak mengampu. Mereka sebut untuk nasihat. Sebut dan menyebut tentang kemungkarannya menjadikan kubah istana daripada emas dan perak yang dilarang sama sekali dalam Islam. So khalifah ni lepas Jumaat dia balik, dia robohkan. Kerana ada keberanian ulama. Berani. Ini yang kita katakan bercakap benar sehingga Allah benarkan. Ini cara Allah benarkan sehingga orang tu dapat hidayah. Ini kekuatan yang jarang diperoleh oleh kita. Kita bercakap nak suruh orang benarkan kita. Suka kita. Kerana itu kita kadang-kadang diseret dengan penipuan. Diseret dengan menggadaikan prinsip agama. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bercakap biar berprinsip. Walaupun mungkin mengurangkan sokongan, jadi tak popular. Mengurangkan sokongan jadi tak popular. Maka ini prinsip. Apa saya takut? Islam kata haram. Saya tak boleh nak kata apa dah, haram. Prinsip saya begitu. Maka ini kita katakan wadah yang betul dalam memperjuangkan agama Allah. Sebab yang memenangkan kita Allah, yang beri kemuliaan kepada kita Allah. Sebab itu hati-hati dengan keadaan, dengan sifat bercakap nak suruh orang kata benar, atau dengan kata lain nak dapat kemuliaan di sisi manusia. Kita tak akan dapat kemuliaan tapi kehinaan. Sesudah berbicara kepada manusia, hendaklah engkau hinakan dirimu dengan sembunyikan perkaramu, dan lazimkan kelakuanmu seperti itu sehingga dikatakan kepadamu, sekarang berbicaralah dengan nikmat Tuhanmu. Kata Abdul Qadir, jangan mudah nak bercakap, jangan mudah nak tunjuk jadi pemimpin, sehingga sampai waktu Allah Ta'ala kata ke depan dan jadi pemimpin. Ke depan dan bercakap. Kita jangan, kita tahu sikit, kita dah mula nak bercakap. Lalu kita pun seronok orang panggil kita ustaz. Lalu kita pun seronok orang letak gelaran kita tok guru, walau kita tahu kita belum layak. Kita kena ukur baju pada badan kita. Sebab itu jangan bercakap melainkan kita dah rasa yakin sudah sampai waktu dan masa kita bercakap. Kerana itu ulama' dulu dia ada satu tradisi. Kalau saudara baca kaji sejarah ulama' Nusantara, mereka tak akan mengajar sampai tok guru mereka kata, okey sekarang boleh mengajar, boleh buka pondok. Tidak, mereka tak berani. Walau mereka dah pandai, mereka dah tahu, sampai mereka dapat ijazah daripada guru mereka. Guru mereka kata, baik, sekarang kamu mengajarlah. Kerana bila mengajar, bererti selalu berada pada posisi memberi fatwa. Automatik. Sebab itu bila seorang ulama, guru pada Imam Syafi'i, Muslim bin Khalid Az-Zanji,
Dia tengok Imam Syafi'i dah matang ilmunya. Dia kata, analaka antuftia. Dah, dah sampai masa kamu beri fatwa. Taqiyuddin As-Subki bila tengok anaknya, Tajuddin As-Subki. Nampak pandai. Dia kata, analaka antuftia. Dah sampai masa kamu nak beri fatwa. Untuk kamu mengajar. Usianya ketika itu 18 tahun. Artinya ulama-ulama dia pegang satu tradisi yang mulia. Sampailah kepada kita katakan dalam suasana ulama Nusantara, mereka tak akan berani mengajar atau buka pondok melainkan guru mereka beri izin. Sebab guru mereka nampak, okey cukup, boleh. Tapi sekarang tak, reti sikit agama, maka kita mula nak berceramah. Okeylah. Ini bila saya sebut, hati-hati yang isah berceramah bagus. Kalau dia ceramah, dia kongsi pengalaman hidup dia bagus. Tapi kalau dia mula nak cakap agama di luar, dia nak cross line dia, di luar keupayaan dia, bahaya. Orang bawah nampak, oh, ni ustaz rock hebat ni. Kita nampak orang tu insaf, so kita nampak hebat dia sebab dia dapat hidayah. Tapi ilmu lain. Saudara jangan terpesona. Akhirnya bila artis-artis, pelakon-pelakon, fulang-fulang bila dia insaf, kita beri dia ruang untuk dia bercakap. Okey, kita nak kongsi pengalaman macam mana dia dapat hidayah. Tapi dia jangan pandai-pandai pula nak bercakap lebih daripada kemampuan ilmu agama dia. Lalu nak keluarkan fatwa, nak cakap hukum, bahaya. Kerana dia belum muahal, belum cukup, belum kuat. Sebab tu kita lihat tradisi orang kita. Kadang orang kita, bila kita suka dengar orang bercakap dengan situasi keadaan tertentu, sehingga kita membelakangi prinsip ilmu yang menjadi asas dan tunggal. Akhirnya kita lihat seorang fulan, saya masih ingat ada seorang, dia di glamour dia bercakap. Saya menghalusi percakapannya. Dia mudah mengkafirkan orang. Dia tak pegang cara kaedah ahli sunnah wal jamaah dalam menyatakan orang itu sesat atau tidak. Dia sekadar ingat ayat Quran, ayat berapa, surah berapa, kemudian nak keluarkan fatwa tanpa dia menghalusi makna tafsirannya. Cuma apa tafsir pimpinan Rahman, kemudian nak bantai semua hukum. Mungkin ini suatu penyelewengan ilmu yang cukup serius, yang mungkin orang-orang tak nampak. Tapi para ulama tengok, bahaya ni. Tu nasihat pergi belajar balik. Kalau kamu bercakap bukan di ruang lingkup kamu. Benar, kamu bercakap ada tarikan. Tarikan satu rahmat Allah. Bila seorang bercakap boleh tarik puluhan ribu manusia, itu satu rahmat Allah SWT. Tetapi ia juga satu ujian. Supaya kamu berkata apa yang kamu tak tahu, Allahu a'lam. Dan supaya kamu tidak pergi kepada benda yang kamu tak tahu. Kerana itu kita cukup bimbang. Ya, kita tak marah, hati-hati pelakon nak bercakap, nak ceramah. Panggil pula ceramah Maulid Rasul, okey tak ada hal. Tak ada masalah. Tetapi kita mengingatkan mereka ini supaya jangan bercakap lebih daripada keupayaan. Ya, mereka dapat hidayah, kita kagum dengan hidayah. Lebih baik mereka bercerita macam mana kami dapat hidayah. Berbanding mereka cuba untuk keluarkan, baca satu kitab mula nak cerita bab fatwa. Fatwa, maka ia amat berat sebenarnya. Ia amat berat dan ia amat bahaya. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW di akhir zaman. Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilm indal asagir. Antara tanda kiamat belajar ilmu dengan orang kecil. Apa maksud asagir? Orang-orang kecil, orang yang tidak muahal dalam agama tapi dia ada daya tarikan. Yang bijak-bijak kita tak nak belajar. Sebab apa? Dia tak ada benda-benda yang menarik kita. Lah, wujud golongan yang belajar agama dengan asagir, orang-orang yang kecil, kata Nabi SAW. Orang kecil, orang macam mana? Orang yang dia tidak hidup dengan ilmu. Dia tidak hidup dengan ilmu, dia tidak menjiwa ilmu, dia tak mengapa Quran dan mengapa hadis dan memahami dengan penafsiran-penafsiran yang benar. Dia cuma tahu sikit-sikit, dia nak cakap banyak. Maka ini tanda akhir zaman. Tanda kiamat. Dan kita kena takut dengan keadaan situasi seperti ini. Sebab tu orang macam ni, dia tak jaga contoh peribadi kelakuan dia. Dia tak kisah. Sebab apa? Dia tak fikir implikasi dia. Dia nak main gitar depan orang, dia peduli apa? Sebab dia tidak ada disiplin sebagaimana ulama-ulama silam. Ulama-ulama Islam disiplinnya dijaga. Hatta perkara yang harus mereka tak tunjuk untuk dipertontonkan di hadapan orang ramai. Mereka menutupnya. Mereka akan tunjuk suatu benda yang tidak akan membuka ruang untuk orang fasik berbangga. Tidak orang fasik berbangga. Tengok, boleh main gitar, kita pun main gitar. Kita pun boleh menyanyi, kita pun. Maka ini benda-benda yang membuka ruang pada orang fasik. Ia bersifat kesalahan teknikal. Tetapi ia sebenarnya besar dalam Islam. Kerana itu Nabi SAW
menjauhkan dirinya daripada melakukan perkara yang harus walaupun Nabi boleh buat, demi untuk tidak membuka ruang kepada orang fasik masuk. Kan ruang seperti bermain, kan boleh bermain. Tapi kalau orang kata Nabi pun main, dia akan buka ruang. Tengok kita pun main. Nabi main ingat waktu solat. Jadi kita kata oh, tak apa main asalkan kamu semayang. Betul. Tapi dia buka ruang untuk orang fasik guna hujah itu, perbuatan itu untuk buat. Lalu mereka tak peduli tentang garis panduan. Sebab itu baik kita jangan adakan benda itu terus, supaya mereka tak akan ke depan ke arah perkara-perkara tersebut. So ini kita katakan antara perbezaan seorang yang berbicara pada waktunya dengan tidak pada waktunya. Kerana setiap orang berbicara, bila dia terdiam, dia bermuhasabah, dia kembali belajar, dia akan nampak puluhan ribu kelemahan dia, sehingga dia mula takut kembali untuk bercakap. Saya tak nak cakap, saya takut, sehingga Allah beri balik kekuatan untuk dia bercakap. Sebab itu pada sahabat suatu akhlak yang cukup mulia. Kalau mereka dapati ada orang lain boleh bercakap hal ini, mereka tak nak bercakap. Abu Musa al-Asy'ari, dia orang alim, bahkan salah satu daripada kalangan ulama sahabat. Orang pernah tanya dia tentang masalah fara'i atau pusaka. Harta pusaka berkait dengan ajad ma'ikhwah, atuk dengan para saudaranya. Ditanya kepada beliau, maka beliau menjawab bahawa datuk di hijab tak dapat, saudara-saudara si mati yang dapat. Yang tanya tak puas hati, dia pergi jumpa pula.